Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Apa kabar para pemirsa Ahsan TV di manapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program kajian di pagi hari ini, insyaallah. Sebagaimana biasa di Ahad, di pekan ketiga, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syahus Sunnah bersama Ustaz Abu Khairul Ahmad Ridwan Irsi MA Hafizullah Ta'ala. Telah sampai di pembahasan kita di poin ke-47, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan pembahasan di poin ke-48, insyaallah. Oleh karena itu, sebelum Ustaz melanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, para pemirsa Ahsan TV di manapun Anda berada, kami persilakan bagi para pemirsa untuk bersiap-siap seperti menyiapkan alat tulis yang dan lainnya yang dirasa nanti Ustaz menyampaikan faedah di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung kesempatan pagi hari ini, bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, insya Allah nanti akan kami sertakan nomornya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dan ingin bertanya langsung kepada Ustaz juga, insya Allah nanti kami akan sediakan layanan nomor teleponnya. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz pada saat pembahasan syura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat memperbaiki amal, menambah bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah pada hari ini kita berada pada tanggal 2 Jumadah Tsaniyah 1459 Hijriah, bertepatan dengan tanggal pada bulan Masehi 18 Februari 2018. Allah mudahkan kita untuk dapat melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah ini, buah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah tabaraka taala. Dan kita telah sampai kepada poin yang ke-48. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tabaraka taala, "Wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad harumat 'alayhi wa la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu." Dan apabila seorang laki-laki telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu akan menjadi haram baginya. Dan tidak halal baginya kembali menikahi perempuan tersebut sampai perempuan itu dinikahi oleh laki-laki lain. Ini adalah pembahasan fikih, dan Syekh Imam Al-Barbahari rahimahullah masukkan dalam pembahasan Syarhus Sunnah, ya, karena pentingnya perkara ini, ya, pentingnya perkara pernikahan, dan inilah yang wajib dipahami oleh kaum muslimin. Mereka wajib meyakini talak itu dibolehkan dalam Islam, ya. Talak 1, 2, dan 3. Setelah talak 3 jatuh kepada seorang perempuan, maka tidak halal bagi sang suami untuk kembali kepadanya sampai perempuan ini menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu dicerai, iddahnya selesai, barulah boleh bagi suami yang pertama ini kembali menikah kepadanya. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, pada ayat 229, at-talaqu marratani, talak itu dibagi dua, fa imsakun bi ma'rufin aw tasrifun bi ihsan, yani at-talaqu marratani, talak itu dibagi dua, yang pertama dalam namanya talak rajii, talak yang memungkinkan seseorang rujuk kembali kepada istrinya, itulah talak 1 dan 2. Sementara pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman ketika orang banyak tak peduli dengan perkara talak ini, ya, tak mengerti dan tidak mengetahui. Maka kita akan jelaskan sedikit tentang talak dalam Islam.
dalam Islam talak itu akan dapat dikatakan talak yang syar'i sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya itu suci yang tidak disentuh yang belum dia campuri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi hamil, talak yang tidak syar'i adalah talak yang dijatuhkan tatkala istri dalam kondisi haid. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah ibn Umar untuk kembali rujuk kepada istrinya tatkala ibn Umar menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Dan talak yang tidak syar'i adalah talak yang dijatuhkan seorang laki-laki kapan dia mau, walaupun dia barusan mencampuri istrinya. Ya. Jadi diharamkan seseorang itu menjatuhkan talak kepada istri yang telah dicampurinya sampai dia menunggu terlebih dahulu sang istri itu haid, kemudian suci. Dalam kondisi suci, andai kata dia memang menganggap tidak akan lagi dapat melanjutkan tali pernikahan dan dia ingin menjatuhkan talak, itu karena talak dalam kondisi perempuan tersebut suci yang belum dia campuri. Ya, ini talak yang sunnah. Talak yang bid'ah adalah talak yang seseorang menjatuhkan kapan dia mau, tak peduli dengan rambu-rambu agama. Sang istri dalam kondisi telah dicampuri sebelumnya, ya, kemudian dia marah atau terjadi antara keduanya perselisihan, dia jatuhkan talak, ya, padahal istrinya dalam keadaan telah dicampuri sebelumnya atau dalam kondisi sang istri haid. Ini adalah talak yang tidak syar'i. Kemudian juga yang perlu kita ketahui dan ditambahkan di sini, bahwasanya talak itu bukanlah perkara yang dijatuhkan dalam kondisi seseorang marah bersangatan. Ya, kadang-kadang dalam rumah tangga laki-laki marah bersangatan sehingga tak bisa lagi membeda-bedakan, ya, tak bisa lagi mengontrol perkataan sehingga keluarlah kata-kata tolak. Dalam kondisi seorang suami menjatuhkan talak kepada istri dalam kondisi marah bersangatan yang dia tidak lagi mengontrol, dapat mengontrol perkataannya, menurut pendapat yang sahih daripada pendapat para ulama, bahwasanya tolak tersebut adalah tolak yang tidak jatuh atau tidak sah. Ya, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan la talaqa fi ighlaq, tidaklah ada talak itu, ya, hukumnya ketika fi ighlaq dalam kondisi akal terkunci dan akal dapat tertutupi dengan kemarahan yang bersangatan, ya, atau akal tertutup dalam keadaan seorang, ya, gila atau tidak waras, hilang ingatan dan semacamnya. Inilah yang perlu kita pahami tentang perkara talak. Dan seorang suami ketika telah menjatuhkan talak kepada istrinya, talak satu yang sunnah adalah dia tidak langsung menjatuhkan secara sekaligus engkau ku talak tiga, itu tidak sunnah. Ya, dan para ulama berselisih mengenai talak menjatuhkan dengan sekaligus engkau ku talak tiga. Ya, sebagian dari ulama mengatakan talak ini hanyalah dianggap satu saja. Sebagian mengatakan dianggap talak tiga, tak boleh selama-lamanya dia bersama perempuan ini kembali. Dan ini adalah perkara-perkara khilafiyah yang dibahas oleh para ulama. Ya, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Abu Bakar Siddiq dan sebagian daripada masa Umar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan, demikian juga Abu Bakar dan Umar sebagian daripada rentang waktu kepemimpinannya, talak yang dijatuhkan secara sekaligus talak tiga dianggap talak satu. Ketika Umar melihat bahwasanya para lelaki suami, ya, begitu mudah mengobrol talak dan begitu mudahnya meluncurkan kata-kata engkau ku talak tiga, ketika itulah Umar berkebijakan, barang siapa yang mengatakan engkau ku talak tiga, jatuhlah talak tiga sekaligus, tidak boleh dia kembali kepada istrinya seketika mereka pun berpisah sampai sang istri ini atau mantan istri ini menikah dengan laki-laki lain, kemudian dicerai, barulah boleh dia kembali. Ya, maka Allah kembali kepada ayat yang tadi kita sebutkan, at-talaqu marratan, talak itu dibagi dua, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Jika memang rumah tangga tersebut dapat dipertahankan, maka hendaklah seorang suami memegang istrinya, maksudnya adalah tetap bersama istrinya, memperlakukannya secara baik-baik, oh tasrihun bi ihsan. Apabila antara keduanya tak dapat disatukan lagi, bahkan menyatukan keduanya bagaikan menyatukan air dan minyak,
ya, menyatukan keduanya hanyalah menambah dosa bagi kedua belah pihak. Sang suami melampaui batas terhadap istrinya, menzalimi istrinya, sang istri tak mau tunduk kepada suaminya, maka Islam memerintahkan agar suami tersebut tidak lagi ya bersama istrinya, tapi tidaklah dia menceraikan, kata Allah, au tasrihun bi ihsan, tidaklah dia ceraikan dengan cara yang baik-baik, ya. Maksudnya adalah dicerai dengan cara yang memang disyariatkan dalam agama. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa an yuqima hududallah. Pada ayat 229 ini Allah mengatakan tidak halal bagi kalian mengambil apa yang telah kalian berikan dalam bentuk mahar kepada wanita yang ditalak. Jika sang suami telah mencampuri seorang wanita, kemudian dia jatuhkan padanya cerai, tak boleh dia mengambil mahar yang telah diberikan. Ya. Apabila mahar tersebut ya diberikan kepada seorang istri dan suami belum mencampurinya, ternyata dia menjatuhkan talak kepada istrinya, ketika itu dia berhak untuk meminta setengah daripada mahar. Ya, kapan itu? Ketika dia belum mencampuri istrinya dan dia telah menentukan berapa yakni mahar yang diberikan kepada sang wanita. Bila dia memberikan mahar misalnya ya 10 juta dan ternyata setelah akad dia jatuhkan yakni talak kepada sang istri dan dia belum campuri istrinya, dia berhak untuk mengambil setengahnya. 5 juta berarti. Tapi apabila dia telah mencampuri sang istri, maka tidak halal baginya mengambil apapun yang telah dia berikan dalam bentuk mahar. Dan mahar adalah apa yang diberikan kepada istri. Dan apabila seorang suami ya menikahi seorang perempuan dan tak disebutkan padanya mahar, ya, karena mahar boleh menyusul kelak, ya, tak disebutkan padanya mahar, kemudian dia ceraikan, ketika itu, ya, maka bagi sang suami ini tidak ada ketentuan khusus berapa yang harus diberikan kepada istri yang dia cerai sebelum dia sentuh, tapi tidaklah diberikan, ya, sebagai kompensasi perceraian beberapa ya, yakni hal yang dapat membuat sang istri ini menjadi rela dan ridha. Inilah yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar talak. Illa an yakhafa an la yuqima hududallah, wa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alayhima fima ibtadat bih. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengatakan illa an yakhafa an la yuqima hududallah, kecuali apabila antara kedua suami istri ini khawatir mereka tak dapat menegakkan yakni hukum Allah dalam rumah tangga, tak terlaksana kewajiban-kewajiban dengan baik dan benar, atau tidak dilakukan ya hak, tidak diberikan hak-hak pasangan. Fa in khiftum an la yuqima hududallah wala junah alayhima fi ma ibtadat bih. Apabila ternyata dilihat antara keduanya tak dapat ya berjalan dengan baik pernikahan keduanya, karena terlihat sang suami itu ingin menceraikan istrinya dan istrinya merasa keberatan diceraikan, maka istrinya berkata kepada suaminya, saya mengalah, jangan ceraikan saya, ya, jangan ceraikan saya akan memberikan kembali beberapa yang kau berikan kepada saya, ya, maka boleh saja sang istri yakni mengurangi sebagian hak-haknya atas suami. Dia mengatakan jangan ceraikan saya, kurangi uang belanja silahkan, atau jangan ceraikan saya dan saya akan serahkan malam saya, silahkan kemanfaatan untuk istrimu yang lain, jangan ceraikan saya, dan seterusnya, ya, dibolehkan dalam Islam damaian seperti ini, karena perceraian itu tak baik pada prinsipnya, ya. Tilka hududullah wala ta'taduha, dan itulah dia hukum-hukum Allah, maka jangan dilampaui. Aman yata adda hududullah ulaikamul zalimun, barang siapa yang melampaui hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Fa'in talaqaha wala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Pada ayat 230 Allah berfirman, apabila sang suami menceraikan istrinya talak yang ketiga, ini talak yang ketiga maknanya setelah jatuh talak pertama, talak kedua dan talak ketiga, wala tahillahu min ba'du, maka tak halal perempuan itu bagi laki-laki ini hatta tankiha zawjan ghairahu, sampai perempuan ini menikah dengan laki-laki lain. Fa in talaqaha, andai kata dia dicerai oleh laki-laki lain tersebut, wala junaha alaihima an yataraja'a, maka tak mengapa mereka kembali rujuk ya, in dhanna an yuqima
hudud Allah. Sekiranya mereka merasa dapat kembali menegakkan hukum-hukum Allah dalam berumah tangga. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Dan itulah hukum-hukum Allah yang Allah jelaskan bagi orang-orang yang mengerti. Maka dalam ayat-ayat ini, jemaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sentipi dimanapun Anda berada, inilah yang disebut dengan nama talak bain. Jadi yang pertama talak raj'i, talak yang masih dia boleh kembali rujuk. Jika sang suami mengatakan engkau kuceraikan dalam waktu yang tepat, dalam keadaan suci yang tidak disentuh, talaknya sah, talaknya sunnah, maka telah jatuhlah satu talak. Apabila sang suami ingin kembali kepada istrinya, tak mengapa. Dan sesungguhnya talak satu dan dua itu adalah yakni melepaskan sebagian daripada ikatan pernikahan, tidak seutuhnya. Artinya selama dalam masa iddah, istri ini masih dianggap istri bagi sang suami. Walaupun dia telah jatuhkan talak, dia masih boleh bersama perempuan tersebut. Ya, berduaan dengannya selama dalam masa iddah. Ya, dia boleh kembali ke rumah dan seterusnya. Dia masih boleh melihat perempuan tersebut karena masih istrinya selama masa iddah. Apabila dia mengatakan kepada istrinya, saya rujuk kepadamu, maka sang istri tak bisa menolak karena dia masih terhitung istri. Bahkan apabila sang suami ini meninggal dalam masa iddah, walaupun dia telah jatuhkan talak kepada sang istri, istrinya berhak mendapatkan harta warisan selama masih dalam masa iddah. Ya, maka ketika dia kembali pada istrinya dalam rentang waktu iddah, ya, tak perlu mereka kembali dengan memperbaharui akad. Ya, tak perlu memperbaharui akad. Cukup dia katakan, saya kembali rujuk. Ya, dan sebagian ulama mensyaratkan harus mendatangkan dua saksi. Tapi jumhur mengatakan tidak harus. Ya, dan boleh juga menurut sebagian besar ulama, dia yakni rujuk kepada istrinya dengan perbuatan. Dengan mencampuri isinya kembali, maka berarti dia dianggap telah rujuk. Ini berarti telah selesailah talak satunya. Berarti tinggal dua lagi bagian bagi laki-laki tersebut. Apabila dalam talak satu ini, sang laki-laki terus membiarkan sehingga iddahnya selesai. Dan iddah seorang perempuan dicerai itu adalah 3 kali suci. Dalam sebagian pendapat ulama, 3 kali haid. Ya, ketika iddahnya selesai, maka sang suami ini tidak lagi menjadi suaminya, tapi mantan suami. Jika dia ingin kembali kepada istrinya itu atau mantan istrinya ini, maka dia harus kembali membuat akad yang baru, mendatangkan kembali wali perempuan tersebut, memberikan mahar, ijab kabul kembali. Ini ketika dia tidak rujuk sampai iddahnya berakhir. Ya, maka ketika iddah berakhir, perempuan ini bukan lagi istrinya. Ya, dan dalam Islam, perempuan yang dalam masa iddah itu, yakni dalam masa iddah talak satu dan dua, mereka masih memiliki hak atas suaminya dalam hal nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan seterusnya sampai masa iddah selesai. Ketika masa iddah selesai, barulah ketika itu kewajiban mantan suaminya untuk menafkahinya hilang, hapus, memberikan bagi tempat tinggal, pakaian, dan seterusnya. Dan talak satu ini, ya, berarti telah selesai. Apabila terjadi kembali permasalahan, dia masih berhak untuk menjatuhkan talak kedua. Punya hak dia. Ya, menjatuhkannya talak kedua, begitulah. Andai kata dia melihat masih mungkin rujuk, dia rujuk kembali. Ya, andai kata yakni dia tidak rujuk sampai iddahnya berakhir, berarti lepaslah wanita ini dari dirinya. Apabila dia rujuk, berarti telah jatuh 2 talak, 2 kali talak. Talak satu dan dua ini disebut dengan nama talak raj'i. Ya, ketika kembali terjadi permasalahan dan dia merasa tak sanggup lagi, dia jatuhkan talak ketiga, ya, maka seketika itu juga wanita ini bukan lagi istrinya. Ya, dan dalam talak tiga ini, perempuan tersebut jika bukan dalam kondisi hamil, ya, mengandung, maka tidak ada lagi kewajiban bagi sang mantan suami ini menafkahinya. Dengan jatuhnya talak tiga, maka kewajiban nafkah pun gugur, bukan lagi istrinya. Ya. Dan dia tak mungkin lagi rujuk. Ya. Tidak ada kewajiban nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan dia tak bisa lagi rujuk kecuali wanita ini menikah dengan laki-laki lain. Tentunya setelah iddahnya berakhir. Ya, dan iddah perempuan sebagaimana tadi tersebutkan 3 kali suci atau 3 kali haid, dan ulama di sini berselisih. Sebagian mengatakan 3 kali suci, sebagian mengatakan 3 kali haid. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita pindah kepada poin yang ke-49. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah tabaraka wa ta'ala, wa la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadan Rasulullah abduhu wa rasuluhu illa bi ihda thalathin. Tidaklah halal ditumpahkan darah seorang muslim yang dia bersyahadat, mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, kecuali dia tergelincir mengerjakan satu daripada tiga hal. Jadi hukum asalnya darah orang-orang mukmin itu maksum, maknanya terpelihara, tak boleh ditumpahkan. Bahkan darah orang-orang kufar pun sama keadaannya, maksum kecuali dalam peperangan. Disebut dengan nama kafir harbi. Ya, mereka itulah yang tidak maksum darahnya, tidak yang terpihara dalam peperangan. Orang-orang kafir yang merangi kaum muslimin, orang-orang kafir yang tidak merangi kaum muslimin seperti orang-orang kafir ahlu zimmah atau yang terikat perjanjian kenjatan senjata, perdamaian, mereka juga darahnya maksum, tak boleh ditumpahkan. Kembali kepada perkataan Al-Imam Al-Barbahari, tidaklah halal darah seorang muslim ditumpahkan setelah dia bersyahadat, berikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kecuali apabila seorang muslim ini terjebak, tergelincir dalam satu daripada tiga hal. Ya, dan dalam Islam betapa besarnya perkara darah. Di hari kiamat, yang pertama kali akan disidangkan antara manusia kelak adalah dalam darah. Darah yang ditumpahkan itu yang pertama kali akan disidang. Allahu Akbar. Ya, pembunuhan dengan tidak hak itu yang akan pertama kali disidang. Dan Nabi pernah menjelaskan tentang besarnya perkara persidangan di hari kiamat. Seorang itu masih dapat peluang besar rahmat Allah selama dia tidak menumpahkan darah muslim. Apabila dia menumpahkan darah muslim, membunuh iyadan billah, ya, menikam, mengalirkan darahnya, maka dia dalam keadaan sempit daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam Islam darah seorang mukmin itu nyawanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ya alam semesta ini. Dunia ini, dunia seisinya itu masih lebih sederhana di sisi Allah Subhanahu wa taala ya dibandingkan dengan menumpahkan darah seorang muslim. Besar hukumnya. Ya. Karena itulah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala qisas, agar jangan orang sembarangan untuk menumpahkan darah, ya. Apa itu tiga perkara yang dengannya seorang dapat ditumpahkan darahnya? Kata beliau, zanin ba'da ihsan. Yang pertama adalah seorang yang berzina dan dia telah pernah menikah dengan nikah yang benar, nikah yang sah. Karena nikah, ada yang nikah sah, ada yang tidak sah. Nikahul sahih, nikah yang sah adalah nikah terpenuhi padanya semua syarat-syarat dan rukun pernikahan. Dan nikah yang tidak sah adalah nikah yang menyelisihi syarat-syarat maupun rukun-rukun. Seperti nikah mut'ah, itu bukan nikah, tidak dianggap tidak sah pernikahannya. Ya. Seseorang yang pernah menikah dengan pernikahan yang sah, baik dia telah campuri istrinya atau belum dia campuri sang istri, andai kata dia berzina, ya dan billah, ya berzina, kemudian tegak empat orang saksi menyaksikan mereka berzina, atau dia mengaku, ya berzina, ketika itu hilanglah kehormatan darahnya, ya maka dia berhak untuk dirajam sampai mati. Dan hukuman ini bukan hanya hukum Islam, dan inilah juga hukuman Allah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, Ahlul Kitab. Ya, karena itulah pada masa Rasulullah SAW, beliau pernah merajam Ma'iz, seorang laki-laki, kaum muslimin. Ghamidiyah, seorang perempuan, kaum muslimat. Ya, dan pernah merajam sepasang Yahudi yang berzina dan telah pernah menikah. Ya. Dan dalam hukum Taurat juga sama, tak ada bedanya. Siapa yang berzina setelah menikah dirajam. Ya, sebagaimana dalam kisah tersebut, orang-orang Yahudi tahu dalam hukum Taurat itu harus dirajam. Mereka mencari jalan sebagaimana supaya dibatalkan rajam. Berangkatlah mereka menuju Rasulullah. Mereka meminta Rasulullah memutuskan perkara. Kata Rasulullah, menurut agama Islam rajam. Kata mereka, kami ingin dihukumi dengan hukum Taurat. Kata Nabi, hukum Taurat pun rajam. Kata mereka, tidak, Taurat tidak rajam.
dia tidak, hukumnya tidak rajam. Kata Nabi, bawa Taurat tersebut, baca Taurat tersebut. Ya, maka mereka menutup ayat tentang rajam, maka disuruh tangannya diangkat dan dibaca. Ternyata di sana benar dalam Taurat juga ada hukum rajam, maka dirajamlah sepasang kekasih yang haram tersebut, ya dzambillah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang telah berzina, kemudian tegak padanya saksi-saksi, atau dia mengakui perbuatannya, dirajam sampai mati, hilanglah ketika itu kehormatan darahnya untuk ditumpahkan. Ini yang pertama, menunjukkan besarnya perkara zina, apalagi jika dilakukan bagi seorang yang telah pernah menikah. Ya, apabila seseorang berzina dan dia belum pernah menikah, maka tidak dirajam, tapi didera 100 kali. Bagaimana Allah mengatakan, وَزَانِيَةُ وَزَانِيَ فَجْرِدُوا كُلَّ وَحْرٍ مِنْهُمَ مِئَةَ جَلْدَةٍ. Seorang berzina perempuan dan berzina laki-laki, pukullah mereka 100 kali pukulan. Ya, ini hukumannya. Mereka dipukul 100 kali dan mereka diasingkan dari tempat mereka selama setahun. Inilah hukuman bagi laki-laki dan perempuan berzina jika dia belum menikah. Adapun berikutnya, ya, tadi dikatakan ada tiga hal yang membuat seorang darahnya tak lagi terjaga. Al-murtadun ba'da iman. Yang kedua adalah orang yang murtad setelah dia masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah. Islam tak pernah memaksakan orang masuk ke dalam agama yang mulia ini. Allah mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Bahkan Nabi pun tak bisa memaksakan orang masuk Islam. Bahkan tak berhak memaksakan orang masuk Islam. Karena itu dalam perangan, dalam jihad yang disebarkan oleh kaum muslimin, ya, ke wilayah-wilayah yang di sana orang-orang non-muslim terhalang untuk kembali kepada Islam, memeluk agama Islam, diperangilah mereka. Nabi SAW tawarkan kepada pihak musuh, ya, apabila mereka tak mau menerima Islam, tak mengapa, karena tidak ada paksaan. Hendaklah mereka membayar upeti atau jizyah, pajak. Dengan itu mereka aman di bawah perlindungan kaum muslimin. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah terjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ketika orang masuk ke dalam Islam, ada ketentuan yang dahsyat dalam Islam. Bahwasanya siapa yang telah masuk ke dalam Islam tidak boleh keluar. Tidak boleh dia murtad. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang murtad, merubah agamanya, ya, maka bunuhlah dia. Subhanallah. Tentunya perintah membunuh bagi orang-orang yang murtad bukan hak setiap orang, tapi ini adalah hak penguasa. Ya. Penguasa yang menerapkan hal ini. Ya. Orang yang murtad tersebut berhak dieksekusi mati bukan dengan semua warga sipil atau orang biasa, tapi pemerintah. Setelah turun keputusan, maka jatuhlah ketika itu hukuman orang ini dipenggal. Ya, tak lagi terlindungi darahnya ketika dia murtad meninggalkan Islam. Karena orang yang murtad dalam Islam dianggap pengkhianatan. Sebagaimana kita ketahui, hukum pengkhianat dalam peperangan adalah bunuh. Ya, andai kata dia murtad, dia kembali kepada musuh Islam dan seterusnya. Ya, membocorkan rahasia kaum muslimin, tentunya ini berbahaya. Karena itulah, seseorang yang telah masuk Islam hendaklah berpikir-pikir ulang. Seseorang yang belum masuk Islam, mau masuk Islam hendaklah berpikir-pikir ulang. Ya, sebab ketika dia masuk ke dalam agama yang mulia ini, agama yang hak, agama fitrah, tak boleh dia keluar meninggalkannya kecuali dia terancam untuk dibunuh. Subhanallah. Ya. Jadi tak boleh sembarangan keluar masuk Islam dalam Islam. Allahu Akbar. Ya. Jika diterapkan hukum Allah Jalla wa'ala. Adapun yang ketiga, awqatala nafsan. Yang ketiga, seseorang tak terlihara darahnya terkala dia membunuh jiwa. Mu'minatan bi ghairi haqqin. Membunuh jiwa seorang mukmin dengan tidak hak. Ya. Membunuhnya dengan tidak hak. Karena ada membunuh dengan hak. Apa itu yang membunuh dengan hak yang tadi kita sebutkan? Ya. Seseorang itu dibunuh dengan hak ketika dia membunuh orang lain, maka pemerintah penguasa membunuhnya dengan hak. Dia berzina, maka penguasa membunuhnya dengan hak. Ya. Yang tidak hak adalah pembunuhan yang haram dilakukan. Ya. Misalnya ada pembunuhan sipil terhadap sipil sepertinya berkelahi, dia bunuh, tak boleh. Ya. Ini pembunuhan dengan tidak hak. Fayuqtal bih. Maka orang yang membunuh ini wajib dibunuh pula ketika dituntut oleh keluarga pembunuh.
Kalau enggak dituntut, ya, tetap keluarga pembunuh mengikhlaskan yang membunuh ini tidak dikisas, tidak dibunuh, maka ketika itu jatuhlah padanya hukum kisas. Ketika keluarga menuntut, wajib ketika itu penguasa, ya, benar-benar yang memperhatikan masalah ini, memprosesnya, kemudian menjatuhkan, jika itu benar, dakwaannya benar, menjatuhkan hukum kisas kepada pembunuh ini. Maka inilah tiga perkara yang dengannya darah seorang tidak terjaga. Ya. Dalam beberapa hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi hadatsin, ya. Di antaranya adalah, ya, at-tariku li dinihi, yang murtad meninggalkan agamanya, wal mufariqul jamaah. Al-mufariqul jamaah adalah orang yang memberontak meninggalkan ketaatan kepada penguasa muslim yang sah. Maka hukum pemberontak ini dalam Islam disebut bughat. Maka mereka disuruh pemerintah untuk kembali taat kepada pemerintah. Jika mereka tetap, ya, tak mau taat kepada pemerintah, maka masuklah mereka ke dalam golongan orang-orang yang darah mereka tak lagi dapat terjaga. Mereka berhak diperangi. Ya. Mereka berhak diperangi terkala mereka memang tidak mau tundukkan penguasa kepada pemerintah. Ya. Mereka disebut dengan nama bughat karena mengatakan al-mufariqu li dinihi at-tariqu li jamaah, meninggalkan jamaah kaum muslimin dengan memberontak kepada penguasa yang sah. Ini adalah orang-orang yang darah mereka tidaklah terlindungi dalam Islam. Subhanallah. Wa ma siwa dhalika fadamul muslimi 'alal muslimi haramun abadan. Selain daripada hal yang disebutkan di atas, maka asalnya tidak boleh menumpahkan darah muslim sama muslim lainnya, tak boleh. Hatta taqum as-sa'ah, sampai datang kiamat tak boleh. Ya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam momen haji wada, dia pernah menyampaikan pesannya kepada seluruh kaum muslimin yang jumlahnya ketika itu 100 sekian ribu. Ada yang mengatakan 120 ribu, 110 ribu, 100 ribu. Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun. Dalam beberapa riwayat, inna dima'akum wa aradakum wa amwalakum alaikum haram. Sesungguhnya harta-harta kalian itu sama kalian haram untuk diambil dengan tidak hak. Sesungguhnya darah-darah kalian itu haram ditumpahkan sama kalian dengan tidak hak. Sesungguhnya kehormatan antara kalian itu haram untuk yakni dicemarkan, ya, sesama kalian dengan tidak hak. Ini menunjukkan haramnya darah orang-orang mukmin, harta mereka dan kehormatan mereka. Ya, dan ini perkara yang begitu besar dalam Islam. Ya, karena itulah kita melihat banyaknya ini orang-orang yang tidak mengerti dalam perkara ini, begitu mudah membunuh, ya, dan billah. Apalagi dengan alasan orang itu telah kafir kemudian dieksekusi mati sendiri. Tidak boleh. Itu bukan hak dia, tapi hak penguasa. Apalagi mengkafirkan kaum muslimin dengan syubhat yang ada di benaknya. Kaum muslimin dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Penguasa tidak berhukum dengan hukum Allah, penguasa kafir. Akhirnya mereka perangi orang-orang Islam. Mereka bunuhi orang-orang Islam. Ya, karena kebodohan. Dan ini adalah merupakan dosa yang begitu dahsyatnya. Apalagi dalam membunuh orang-orang Islam dengan membunuh diri sekalian. Dia ledakkan dirinya, dia letakkan bom di tubuhnya, kemudian dia hancurkan masjid, dia bunuh orang-orang Islam yang tak bersalah, tak berdosa, karena dianggapnya telah kafir. Maka bertimpa-timpa kejahatan yang dia buat, kejahatan membunuh orang, apalagi yang terbunuh bukan satu, boleh jadi 2, 3, 5, 10. Kejahatan membunuh orang banyak, kejahatan membunuh dirinya, kejahatan merusak dan kebumi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang tercemar akidahnya, menyimpang etikadnya. Dia menganggap dia sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menganggap itulah jihad. Ya, padahal dia melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pindah kepada poin yang ke-50. Wa kullu syai'in mimma awjaba Allahu 'alaihi al-fana' yafna. Segala sesuatu yang Allah memang telah tetapkan menjadi binasa pasti binasa. Allah berfirman kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah tabaraka taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk ini akan binasa. Tetapi ada hal-hal yang tidak
diciptakan Allah untuk binasa, tapi diciptakan Allah untuk kekal selama-lamanya. Ya. Berkata Al-Imamul Barbahari rahimahullah, "Wa kullu syai'in mimma awjaballahu 'alaihi fala yafna." Segala sesuatu yang telah Allah tetapkan, gariskan, binasa pasti akan binasa, punah, hancur. Ya, setiap makhluk bernama manusia ini ya akan binasa dan akan meninggal, akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalaupun tidak kematian datang menjemputnya, kiamat datang menghabiskan seluruhnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang hancurnya alam semesta ini ketika kiamat. Ya. Wa nufikha fis-sur. Allah mengatakan ditiupkanlah sangkakala. Fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Ya. Maka ditiupkanlah sangkakala, maka hancurlah segala sesuatu yang terdapat di langit dan bumi kecuali yang Allah kehendaki. Ya, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Kecuali apa-apa yang Allah kehendaki illa man syaa Allah. Ya, thumma nufiqa fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yandurun, maka ketika itulah mereka semuanya bangun saling melihat satu sama lain dari kubur mereka. Ini ayat menunjukkan bahwasanya ketika ditiupkan sangkakala semua akan hancur binasa kecuali apa-apa yang Allah kehendaki illa masyaallah. Ya. Maka apa yang tidak akan binasa selama-lamanya karena memang Allah tetapkan dia tidak binasa. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, illal jannata wan nar, akan hancur binasa seluruh alam semesta ini kecuali satu surga, kedua neraka, karena memang kedua-duanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kekal. Ya, wal arsy wal kursiya, yang bersisa yang tidak akan pernah binasa adalah arsy Allah. Ya, arsy Allah Subhanahu wa taala di atasnya Allah bersemayam, tidak hancur. Dan kursi Allah, dalam bahasa Arab, kursi itu adalah tempat meletakkan kaki bagi raja. Ars adalah singgasana raja secara bahasa. Maka ars Allah yang begitu dahsyatnya, besarnya, dan itulah makhluk terbesar, makhluk tertinggi, makhluk yang tidak ada makhluk di atasnya. Makhluk tertinggi hanya Allah tabaraka ta'ala di atasnya. Tak ada makhluk lain. Dan itulah atap bagi seluruh makhluk, dan itulah atap surga Firdaus al-A'la. Di bawah arasy ada namanya kursi. Kursi ini pun begitu dahsyatnya, begitu besarnya. Bahkan langit dan bumi ini tidak ada bandingannya dengan kursi Allah SWT. Tempat meletakkan kaki bagi seorang raja namanya kursi. Dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ada namanya ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Alangkah luasnya kursi Allah meliputi luas langit dan bumi. Langit dan bumi ini yang tujuh lapis langit dengan bumi ini semua. Di barat atau lempengan logam dicampakkan di padang pasir, itulah yang namanya kursi Allah, padang pasir itu. Langit dan bumi, dialah lempengan logam tersebut. Dan perbandingan kursi dengan arsy seperti itu pula. Dicampakkan lempengan logam, maka itulah kursi, dan padang pasir itulah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak binasa. Tidak akan hancur, Allah telah tetapkan untuk diciptakan kekal. Wallauha wal qalam was-sura. Yang tak akan binasa diantaranya adalah al-qalam, pena yang menulis catatan takdir Allah SWT. Lauh mahfuz. Ya, wal-lawha wal-qalam. Buku catatan besar, buku catatan induk bernama lauh mahfuz. Ya, dan demikian juga dengan al-qalam, pena yang menulis segala macam takdir makhluk di atas lauh mahfuz tersebut. Ya, wasur, dengan demikian juga dengan trompet yang ditiupkan oleh Israfil ketika kiamat tidak akan hancur. Laisa yafna syai'un min hadza abadan. Maka hal-hal ini tidak akan hancur dan binasa. Ya. Dalam hal ini, ya memang ada sebagian ulama yang mengatakan ini yang tidak ada padanya keterangan hancur atau binasa. Ya. Tetapi dari sisi nas tidak didapati secara khusus apa-apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Bahari di atas. Ya. Walaupun tentunya surga dan neraka ya disebutkan oleh para, memang kedua-duanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala kekal. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita pindah kepada poin berikutnya. Dan masih pada poin ke-50. Thumma yab'athullahu al-khalqa 'ala ma matu 'alayh. Setelah ditiupkan sangkakala binasalah alam semesta, kemudian ditiupkan yang kedua, bangkitlah makhluk. Ya. Dibangkitkan oleh Allah SWT dalam kondisi apa? Dalam kondisi dalam kondisi melakukan perbuatan-perbuatan yang dia yakni lakukan ketika hidup di dunia. Alamamatu alaih. Allah akan bangkitkan manusia dalam keadaan apa dia mati. Subhanallah. Andai kata mati dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan itulah Allah bangkitkan dia. Andai kata mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan itulah dia dibangkitkan. Karena itulah ketika ada salah seorang yang wafat, ya, dalam keadaan umrah, jatuh daripada untanya dan dia wafat, maka Nabi SAW mengatakan para sahabat, ya, la tukhammiru ra'sahu wala wajhahu, jangan tutupi wajah dan kepalanya, fa innahu yub'athu wala tamassuhu tiban, jangan dia diberikan parfum, fa innahu yub'athu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena kelak di hari kiamat dia dibangkitkan Allah dalam keadaan bertalbiyah. Ya, barang siapa yang wafat dalam keadaan beribadah, Allah akan bangkitkan dalam keadaan demikian. Barang siapa yang wafat dalam keadaan bermaksiat, Allah akan bangkitkan dalam keadaan demikian. Iyadzabilillah. Yaumul qiyamah, begitulah pada hari kiamat. Fayuhasibuhum bimasyak, setelah dibangkitkan, dan di padang mahsyar mereka menanti dalam penantian yang panjang, setelah itu dimulailah hisab. Dengan berkat syafaat Rasulullah SAW, dimulailah persidangan. Fayuhasibuhum, maka dihisablah manusia. Ya, barang siapa yang berat kebaikannya, maka dia ahli surga. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia menjadi ahli surga, ditempatkan dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah, ya, lubang neraka yang begitu dalamnya. Maka dihisablah manusia. Dan ada orang-orang yang tidak dihisab sama sekali, dan itu hanya terbatas jumlahnya, hanya 70.000 orang yang dihisab tanpa hisab, tanpa proses hisab. Bagaimana yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan akan masuk daripada umatku 70.000 orang tanpa hisab. Setelah itu Nabi masuk ke rumahnya, maka sahabat pun mereka semua ribut berbicara, berbincang, siapa kira-kira yang 70.000 orang itu. Ada yang mengatakan mungkin mereka yang terlahir dalam keadaan Islam, ya, mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Akhirnya Rasulullah keluar dari rumahnya. Ya, maka Rasulullah mengatakan mereka itu yang masuk hisab, yang masuk surga tanpa hisab adalah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktaun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meyakini kesyirikan. Burung dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Mereka yang tidak pernah melakukan terapi dalam pengobatan menggunakan besi yang dipanaskan. Mereka lah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 70.000 orang masuk tanpa hisab. Dan ada juga orang-orang Islam yang dihisab dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar dihisab kemudian masuk surga. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa, dan ada pun orang-orang yang diberikan catatan kitab dengan tangan kanannya, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Adapun orang-orang yang mendapatkan kitab dari tangan dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya, mereka lah akan binasa, akan masuk neraka. Ia akan meratap. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab tersebut ada dibagi dua. Yang pertama bagi orang-orang mukmin dibagi dua. Pertama adalah hisaban yasira. Hisab yang mudah, sekedar ditimbang kemudian lewat masuk ke surga. Ya. Adapun yang kedua adalah an-niqash. Ya. Yang pertama hanyalah ard, Allah tampakkan ini amalan-amalanmu, naik timbangan, ditimbang dah masuk ke surga. Yang kedua namanya niqash. Kata Nabi, man nuqish al-hisab adzib. Makna niqash adalah orang setelah ditimbang
Karena Allah SWT amalannya, Allah tanyakan, ini kenapa kau lakukan? Mengapa kau buat ini? Mengapa? Ya, adapun yang pertama, setelah dia lihat semua catatan-catatan amalan-amalannya, ya, dan dia perhatikan dan dia lihat, tegaklah kepadanya hujah, maka mereka diperintahkan untuk masuk ke surga. Adapun yang kedua ini, ya, mereka diajak Allah Subhanahu Wa Taala berdialog. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa ini? Mengapa? Bukankah ini? Menukis al-hisab, barang siapa yang dia, ya, dalam proses hisabnya, ya, diperbincang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, ini orang akan diazab. Setelah nanti diazab dalam neraka, habis dosa-dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga. Ini hisab bagi orang-orang mukmin. Adapun orang-orang kafir, semua juga akan hisab. Tapi hisab orang-orang kafir hanyalah sekedar menunjukkan hujah atas mereka, menegakkan hujah. Inilah kekufuran kalian, inilah amalan kalian, dan mereka tidak punya kebaikan sedikit jua pun. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam, ya dan billah. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, berkata yani Imam Al-Barbahar rahimahullah. Setelah dihisab, maka manusia pun terbagi dua. Ada sekelompok orang-orang di surga, sekelompok lainnya di neraka. Dalam Al-Quran ada disebutkan dengan nama Ashabul A'raf. Mereka itu adalah orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya sama. Mereka letakkan di tempat tengah-tengah antara surga dan neraka. Tapi akhirnya Allah dengan rahmatnya memasukkan mereka semuanya ke dalam surga. Maka akhirnya manusia pun kembali menjadi dua bagian. Sebagian ahli surga, ya, baik yang langsung masuk ke surga, ya, atau yang telah masuk ke dalam neraka dimasukkan ke surga, atau mereka di tengah-tengah antara surga dan neraka dimasukkan ke dalam surga, ataupun, ya, berikutnya adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Maka kampung kembali menjadi dua kampung. Kalau bukan kampung surga abadi, maka kampung neraka abadi, ya dan billah. Subhanallah. Wa yaqulu li sa'iril khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa'i kunu turaban. Setelah itu Allah katakan kepada seluruh makhluk memang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal di padang mahsyar di hari kiamat seperti hewan-hewan dan seterusnya. Allah katakan kepada seluruh hewan-hewan setelah Allah taala menegakkan antara mereka kisas, menyidang hewan-hewan seluruhnya, Allah katakan kepada seluruh hewan-hewan, kunu turaban, jadilah kalian debu. Maka orang-orang kafir melihat bagaimana hewan-hewan tersebut menjadi debu, mereka pun berandai-andai kalaulah mereka pun dijadikan debu karena melihat dahsyatnya azab Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban, berkata orang kafir, aduhai kalaulah aku menjadi debu saja. Subhanallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada poin yang ke-51 dan ini insyaallah merupakan poin yang terakhir pada pagi hari ini. Wal imanu bil qisasi yaumil qiyamati bainal khalqi kullihim. Kita wajib mengimani bahwasanya kelak seluruh makhluk akan dikisas, ya, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat kezaliman akan diperhitungkan pada hari kiamat, akan dituntut oleh orang-orang yang dizalimi. Bani Adam wa Siba' wal Hawam, semua makhluk, baik manusia maupun as-siba', binatang-binatang buas, wal hawam, baik binatang-binatang berbisa, semua akan di yakni hisab oleh Allah, yakni akan semuanya di hari kiamat akan dikisas. Kejahatan antara sama binatang akan dikisas. Kalaulah antara binatang saja Allah akan kisas, apalagi antara sama manusia. Hatta lidzarrati minadzarrah, sampai semut kecil pun yang berbuat kejelekan, ya, dengan semut yang lain atau serangga-serangga kecil akan dikisas, dituntut Allah. Hatta ya'khudallahu li ba'dih min ba'din, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memulangkan hak, ya, kepada setiap pemilik hak, ya, yang berbuat kezaliman akan dituntut, bahkan antara binatang. Li ahli jannati min ahli nar, ya, Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar adili manusia. Ya, jika memang ada kezaliman-kezaliman diperbuat oleh ahli neraka kepada ahli surga, Allah akan tuntut. Wa ahli nari min ahli jannah, jika ada kezaliman orang-orang yang akan kelak dimasukkan ke dalam surga terhadap orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, Allah akan tuntut. Wa ahli jannati ba'dihim min ba'din, jika ada kezaliman antara orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga sama orang-orang mukmin, Allah akan tuntut. Wa ahli nari ba'dihim min ba'din, jika ada kezaliman sama orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, Allah juga akan tuntut. Semua Allah akan adili seadil-adilnya. Allahu Akbar.
Inilah peristiwa hari kiamat dan inilah huru-hara hari kiamat. Kita padakan kajian kita sampai di sini. Insyaallah tabaraka taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang pada poin berikutnya, poin yang ke-52. Ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Khair Maridwan yang telah menjelaskan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan, ada yang masuk? Silakan penanya pertama. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus. Baik, kita bacakan dulu. Pertanyaannya pertama dari via SMS dari Bapak Jepri di Riau, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana penjelasan mencari nafkah yang halal dan baik? Apakah kita mencari rezeki yang halal tapi tidak melaksanakan salat, Ustaz? Apakah itu bisa dikatakan rezeki yang halal, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Islam itu dalamnya ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan. Dan orang itu akan terkena ancaman, hukuman dengan tidak mengerjakan perintah atau dengan meninggalkan larangan. Saya beri ilustrasi yang gampang sederhana. Dalam hukum berlalu lintas di negeri kita ini ada peraturan-peraturan. Ada perintah-perintah dan ada larangan. Orang itu akan terkena sanksi peraturan pemerintah dalam berlintas ketika tidak mengerjakan perintah dan ketika melanggar larangan. Saya beri contoh, seseorang yang melewati lampu merah, meski dia pakai helm, ya, meski pakai helm, meski lengkap, perintah-perintah penguasa dalam hal peraturan lintas dia lakukan. Disuruh pakai helm, dia pakai helm. Disuruh siapkan SIM, dia punya SIM. Ya, kemudian dia disuruh lengkap semua kendaraan motornya, semua lengkap. Ya. Tidak ada yang kurang, ada lampunya, ada spionnya, semua ada. Tapi dia melanggar larangan pemerintah, yaitu apa? Melanggar lampu merah. Apakah orang ini berhak untuk dihukum? Berhak. Berhak ditilang, berhak. Walaupun lengkap ketika itu semua yang ada dalam, ya, dalam dirinya lengkap, semua semuanya lengkap. Dia itu ditilang gara-gara melanggar larangan. Sekarang kita buat contoh lain. Seorang dalam berlintas, ya dia patuh dengan larangan-larangan. Dia tidak melewati lampu merah, tapi dia tidak pakai helm. Ketika di lampu merah di stop oleh ya, polisi lalu lintas. Berhakkah polisi lalu lintas menghukumnya, menjatuhkan kepada sanksi tilang terusnya? Berhak. Kenapa? Karena dia tidak ya. Apa kesalahannya? Tidak mengerjakan perintah untuk memakai helm. Dalam agama, demikian pula keadaannya. Ada perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ada larangan-larangan. Larangan berzina, larangan minum khamar, dan seterusnya. Ada perintah-perintah Allah untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal. Ada larangan Allah untuk mencari rezeki dengan jalan yang haram. Apabila seseorang dalam bab rezeki, mencari rezeki dengan jalan yang halal, kita katakan rezekinya halal. Dengan bekerja keras, yang banting tulang, memeras keringat, akhirnya dapatlah rezeki yang Allah tetapkan baginya. Caranya halal, tidak menipu, tidak berdusta, tidak membohongi orang, dan seterusnya. Kita katakan rezekinya halal. Apakah orang ini akan masuk ke dalam surga Allah SWT? Kita katakan, tentunya iya ketika memenuhi semua yang dibutuhkan dalam agama. Andai kata dia mengejar rezeki dengan jalan halal, kita katakan rezekinya halal. Tapi ketika dia meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, meninggalkan perintah-perintah agama, dia terancam tak masuk surga. Tapi kita katakan rezekinya halal. Ya, Allah tabaraka taala alhamdulillah. Baik, izinkan atas penjelasan dari Ustaz. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sahkah wanita yang menikah saat sedang haid, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Menikah ketika haid tidak mengapa. Tidak ada larangan padanya dalam artian akad.
ya, yang dilarang menikah dalam kondisi ihram. Tak boleh orang menikah dalam kondisi ihram. Buat akad nikah dalam ihram tidak boleh, dilarang. Tapi di luar daripada itu, tak mengapa orang menikah, ya, ketika haid, menikah ketika puasa dalam akad, tak ada masalah. Tengah hari Ramadan, siang hari Ramadan dia menikah, atau dia dinikahkan oleh wali perempuan. Ketika tengah hari Ramadan tidak mengapa. Ketika haid tidak mengapa. Yang dilarang adalah bercampur. Dilarang adalah jima. Bercampur ketika tengah Ramadan setelah menikah itu yang haram, bukan akadnya, akadnya halal. Mencampuri istri yang haid setelah dia nikah dalam kondisi haid dinikahi kemudian campur, itu yang haram. Nikahnya sah. Ya, maka tidak mengapa akad ketika haid, akad ketika puasa. Allah tabaraka wa taala alam. Baik, izinkan atas jawaban dari Ustaz. Kita bacakan berikutnya pertanyaan dari hamba Allah. Ustaz, bolehkah seorang wanita mengajukan gugatan kepada suaminya karena ada alasan tertentu dalam rumah tangga? Baik, andai kata wanita merasa tak terpenuhi hak-haknya, tak dijalankan suami kewajiban-kewajibannya, dia berhak mengugat suami. Ya, mengugat suami ke mana? Ke pengadilan. Misalnya suami tak pernah memberikan untuknya nafkah. Ya, misalnya suaminya semena-mena menzaliminya, ya, menyakiti fisiknya, dia berhak untuk melakukan gugatan dalam hal ini. Ya, tapi apabila dia mengajukan gugatan untuk minta cerai dengan tanpa ada alasan yang diterima dalam agama, ya, maka perempuan ini berdosa. Allah Ta'ala alam. Baik, izinkan kami, kami persilahkan ada penelpon yang masuk. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Silahkan penelpon yang masuk. Terputus. Ya, terputus. Kita bacakan berikutnya. Pertanyaan dari Dian di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sampai kapan seseorang dikatakan sebagai mu'alaf? Apakah yang sudah 10 tahun lebih ketika ia masuk Islam, apakah dia masih disebut sebagai mu'alaf juga, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alaf itu adalah orang yang ingin hatinya dijinakkan untuk memeluk Islam. Jika dia belum masuk Islam, atau ketika dia baru memeluk Islam agar kokoh keislamannya, kemudian diberikan baginya berbagai macam santunan-santunan, maka dia dikatakan mu'allaf. Ya, tujuan dibagi-baginya ya kaum muslimin kepada kaum muslimin yang bukan mu'allaf dengan kaum muslimin yang mu'allaf, bahwa orang-orang yang mu'allaf ini memiliki hak untuk dapat disantuni agar mereka kokoh dalam beragama. Ya, agar mereka tidak berpaling daripada Islam. Karena itulah Nabi SAW memberikan kepada mereka harta yang begitu besarnya. Diberikan kepada Aqra bin Habis yang mu'allaf, kepada yakni Abu Sufyan, kepada Muawiyah, kepada Yazid, kepada Uyainah. Harta dalam jumlah besar dalam rangka menarik mereka untuk benar-benar menikmati Islam. Karena sebagian orang mereka berat masuk Islam sedang ada iming-iming harta. Ya, setelah mereka masuk ke dalam Islam, mengetahui keinginan Islam, mereka paham apa itu Islam, maka mereka tidak lagi disebut mu'alaf. Maka kalau ditanyakan berapa tahunkah yang dikatakan mu'alaf, kita katakan tidak ada bilangan-bilangan tahun. Ketika dia masuk Islam dengan keyakinan penuh, ya dia bukan mu'alaf. Ketika dia telah pelajari Islam terus sebelumnya, dan dengan yakin dia masuk ke dalam Islam, dia tidak lagi dianggap mu'alaf. Dia tidak butuh harta benda. Ya, dia memiliki harta yang banyak, dan dia tidak butuh untuk diberikan. Untuk mengukuhkan dia dalam beragama, tak perlu diberikan kepadanya apapun juga. Orang ini tidak dianggap mu'alaf. Ya. Karena sebagian orang menggunakan ya kata-kata mu'alaf ini untuk meminta-minta kepada lembaga-lembaga. Ini yang salah, Pak. Apabila telah mendekat masa Idul Fitri, akan datanglah orang-orang yang bawa berbagai macam ya lembaran-lembaran pengakuan di masjid ini, ya, saat ini dia telah Islam. Kita lihat, sudah 10 tahun, sudah 20 tahun. Ini orang cari makan dalam Islam. Tak boleh seperti ini. 10 tahun mu'alaf, subhanallah. Seminggu, dua minggu mungkin. Sampai 10 tahun, ya, sebulan, dua bulan mungkin dalam proses pencarian. Sampai 10 tahun, ini menunjukkan dia cari makan dengan Islam. Ya, enggak layak orang seperti ini diberikan. Allah Ta'ala alam. Baik, sebelum akhiran, kita bacakan
pertanyaan kembali dari Ummu Abdillah di Telaga Murni. Ustaz, bolehkah seorang wanita haid mendatangi kajian di masjid, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hukum wanita masuk ke dalam masjid dalam kondisi haid adalah perkara yang diposisikan di kalangan ulama. Sebagian mengatakan mereka boleh masuk ke dalam masjid selama mereka merasa aman, ya, tidak akan mengotori masjid, ya, karena mereka berlandaskan pada ya hadis atau riwayat yang pernah terjadi dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah tertinggal selendang di masjid. Berkatalah Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah tu, nawilin al-khumrah, ya Aisyah tolong ambilkanlah selendang saya di masjid. Maka ketika itu berkata Aisyah, ya Rasulullah, inni haidun, ya Rasulullah, saya dalam kondisi haid. Kata Nabi, inna haidataki laysat biyadiki, kata biyadiki, bukankah haidmu itu bukan di tanganmu, ya. Maka akhirnya Aisyah pun masuk ke masjid dan dia ambil selendang dan dia berikan kepada Rasulullah. Kata sebagian ulama, ini menunjukkan bahwasanya ya perempuan itu dilarang masuk masjid dalam kondisi haid sekiranya khawatir mengotori masjid. Karena itulah Rasulullah bolehkan Aisyah masuk masjid. Kenapa? Karena kata Rasulullah, haidmu bukan di tanganmu sehingga kau tak boleh masuk masjid. Ini pendapat mereka. Saya mengatakan bolehnya perempuan berdiam di masjid dalam kondisi haid. Ada pun pendapat kedua yang mengatakan perempuan haid tak boleh masuk ke masjid kecuali sekedar lewat, sekedar melintas, sekedar mengambil barang. Untuk duduk berdiam tak boleh, karena Allah mengharamkan laki-laki junub masuk dalam masjid. Ya, kata Allah SWT, illa junuban wala junuban illa abidi sabilin hatta taghtasilu. Tidak pula orang-orang junub kecuali hanya sekedar melintas masjid sampai kalian mandi. Kata para ulama-ulama yang mengharamkan perempuan berdiam di masjid ketika haid, perempuan yang haid itu dikiaskan dengan laki-laki junub. Maksudnya keduanya dalam kondisi di hadas besar, mereka tak boleh berdiam di masjid kecuali sekedar. Karena itulah kata mereka, berdasarkan hadis Aisyah tadi, Aisyah paham pada hukum asalnya bahwasanya perempuan tak boleh berdiam di masjid. Karena itulah mengatakan, ya Rasulullah, aku haid. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, andai kata kau sekedar mengambil selendang saja, bukan berdiam padanya, maka tak mengapa. Satu hadisnya berbeda cara memandang hadis tersebut. Karena itulah masalah ini masuk ke dalam masalah-masalah khilafiyah. Ya. Ada pun pendapat yang lebih berhati-hati adalah anda memilih agar perempuan-perempuan haid tidak masuk ke dalam masjid. Kalau memang mendengar kajian, tidaklah mendengar, bukan dalam masjid, mungkin di teras masjid atau di luar masjid. Ini pendapat yang kita melihat lebih selamat. Allah tabaraka ta'ala alamnya. Jazakumullahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita bacakan penanya terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Dari hamba Allah, Ustaz, mohon bimbingannya bagaimana cara mendidik anak laki-laki yang sudah memasuki usia 7 tahun, di mana anak tersebut sudah memasuki usia tamjid, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Yang jelas, kita berusaha mengenalkan anak kita kepada Allah Jalla wa'ala secara sederhana yang dapat ditangkap, dipahami oleh akalnya. Mengenalkannya tentang Allah SWT sebagai Tuhan pencipta. Mengenalkan kepadanya Rasulullah SAW sebagai Rasul yang wajib diikuti dalam segala hal. Mengajarkan kepadanya nilai-nilai kebaikan, akhlak, budi pekerti yang luhur, kejujuran, kesopanan, menghormati yang besar, memuliakan orang tua. Ya, dalam bab ibadah hendaklah dia mulai memerintahkan sang anak untuk melaksanakan sholat. Ya, karena Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW, ya, muru awladakum bisholat wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah anak-anak sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Ya, ajarkan kepada dan kata Allah secara sederhana. Allah Jalla wa'ala Tuhan kita nak, Tuhan yang membesar, pencipta alam semesta. Ya, dan Rasulullah adalah Rasul kita. Ajarkan kepadanya secara sederhana, ya, perkara-perkara yang dapat dia tangkap. Nak, jangan berbohong, kau jangan berdusta, Allah melihatmu, Allah memantaumu, Allah mendengarmu. Ya, nak, janganlah kau sekutukan Allah SWT secara sederhana. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakumullahu khairan atas penjelasan dari Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Baik, pemirsa, ini kesempatan tanya kita di kesempatan pagi hari ini dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Tadi telah sampai kita di poin yang ke-51 dan insya Allah semoga Allah mudahkan kita bisa mengambil faedah kembali dari apa yang dijelaskan Ustaz di bulan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Kami
mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para pemirsa Ahsan TV yang berkesempatan di pagi hari ini turut berinteraktif. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di kesempatan pagi hari ini, telah memberikan faedah ilmu yang sangat berharga di pagi hari ini. Dan kami kru yang bertugas pada kesempatan hari ini mohon undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.